Halo Indonesia, salam dari Kalimantan. Kami sekarang berada di Teluk Selimau. Assalamualaikum. Ketemu kembali sobat. Kali ini kita berada di rumah Amai Aran. Beliaunya ini pengrajin sape. Iya, nggih. Ini sape-sapenya ini. Ini beliaunya. Nggih. Amai Aran ya, nggih. Mohon maaf nih, dari sukunya Dayak apa, Amai? Kenya. Oh, maut, ya. Jadi untuk sape-sape ini buat sendiri ya, Mas? Oh, ini punyanya Mas Ari. Oh, ya, yang dawainya berapa ini? 8 ya? Oh, iya. Kalau ini ya, Mas? Belum ya? Oh, belum selesai. Terus berarti ini dijual juga berarti Amir? Oh, berapaan yang begitu Amir? Oh, tapi nantilah, nanti kita kapan waktu mau ketemu Mas Arinya juga. Biasanya kapan pulang ke sini beliaunya? Dua minggu ya, baru ke Tanjung. Ini juga ya? Oh, ini Amir punya? Oh, kenyang punya. Oh, ini yang modern ya? Modern, oh ini yang kenya. Oh kalau kenya pakai berapa ini? 3 aja. Oh iya. Berarti biasa Amai mainkan juga? Oh belajar juga. Oh iya, astaga. Beliau ini. Beliau punya sertifikat di lomba penghargaan lomba sape tunggal. Oke. Nah, ini beliaunya ini termasuk salah satu pelestari musik sape. Yang ini kreasinya dari Mas Ari, menantu ya Mas Ari ya. Menantu dia pakai 8 dawe. 8 senar. Kalau yang kenyah punya pakai 3 aja. 3 ya. Bisa juga, tapi umumnya 3 ya. Oh ini 4. Oh macam-macam ya. Oh sampai 5. Dia kalau ini sape ini kunci-kuncinya enggak kayak beda dengan gitar ya, Maya? Kalau ini lagu. Oh, begitu. Oh iya, dia kadang ngikuti lagu modern ya. Doremi Fa Sol La Si Do. Kalau itu? Oh, ikut lagu kenyang aja. Iya, Amai. Nah, ini beliaunya Amai Aran. Lagi nyetem-nyetem ini dulu, di setel dulu. Harus istirahat dulu ama ya. Oh ini beliau buat untuk kepala sapenya ini. Sampai daya. Nah itu nanti dipasang di situ. Oke. Ada ini pengaitnya ya. Ini termasuk momen yang langka ketemu sama beliaunya nih, ahlinya main sape di sini. Apa sape ini?
Oh, ini sebagian ada yang terbuat dari kayu hitam. Oh, ini ada. Oh. Kalau yang ini apa? Masuk. Oh iya iya, kalau ini ada. Oh. Yang ini kita ya. Nah, ini di kediaman beliaunya Amai Aran ini rupanya banyak ini hasil karya beliau. Iya. Nah, ini mungkin bagi masyarakat yang berkenan atau berminat, nanti silakan datang ke Teluk Selimo, Amai ya. Teluk Selimo. Nah, ini beliau pengrajin sape dari Teluk Selimo. Tidak apa-apa. Itu beliaunya. Usia berapa Amai sudah? Usianya berapa? 60-an ya? Enggak, ini Amai. Ini karya-karya beliau. Tameng ya Amai ya? Bahasa kenyanya apa ini? Kelempit ya? Ini bermacam-macam. Ini yang untuk anu, untuk souvenir-souvenir ama ya. Oh, untuk anak-anak ya. Ya. Ya, ini beliau ini hasil karya beliau. Selain buat sape maupun tameng tadi, beliau juga ini ada ini buat-buat untuk pegangannya mando ama ya, untuk mando-mando kerja ya. Kepala parang ya. Ini beliau nih, kita salut sama beliau nih. Kita ke depan dulu. Ini kediaman beliau di Teluk Selimo. Oh, ini ada juga. Ini buat sendiri juga Amai ya? Apa namanya nih? Perahu aja. Oh, perahu balap. Oh, ini istilahnya dayungnya nih Amai ya? Iya. Nah, mungkin siapa tahu nanti ada teman atau sobat yang mau main, mau lihat atau mau belajar sape, silakan datang ke Teluk Selimo ke tempat Amai Aran. Oke, ini beliaunya masih sehat, usia 60-an tahun, masih semangat. Iya.